Hey guys, hari ni kita nak cakap pasal tanda-tanda orang nak bankrupt. Ha, kalau you ada tanda-tanda ni, hati-hati ya. Kewangan ni macam kesihatan juga. Sebelum mati tu mesti ada tanda-tanda sakit, ada penyakit. Samalah dalam kewangan. You tak akan jatuh bankrupt tiba-tiba je. You akan nampak tanda-tanda. So, apa lagi? Let's jump! Eh, korang, dah subscribe to Financial Faiz ke? Come on lah. Calo, subscribe. Alang-alang tu, follow lah my TikTok juga ya. Dekat situ, I banyak jawab soalan pendek. Sebelum I mula ya, I nak cakap something ya. Kalau korang dah ada tanda-tanda ni, jangan gelabah. Masih ada masa lagi untuk you berbincang dengan bank, pemutang ataupun kalau you tak berani, you bincang dengan AKPK lah. Dia memang ada program-program untuk bantu you manage you punya pembayaran hutang. Ingat ya, AKPK ni cuma orang tengah yang mewakilkan you untuk berbual dengan you punya pemutang. Yang ambil hutang banyak-banyak sampai tak boleh bayar tu adalah you. So janganlah salahkan AKPK kalau ada isu-isu berkenaan dengan hutang you yang you tak puas hati. I buat video ni sebab I nak orang tahu dekat luar sana memang ada badan macam AKPK ni yang boleh bantu you untuk urus you punya kewangan, untuk bagi suggestion kalau you dah susah ataupun untuk berbincang on your behalf against you punya pemutang. Okay? Tanda nombor satu you akan bankrupt lah atau dah nak dekat-dekat, I bukan doakan ya, adalah you tak ada emergency fund. Wow! Tiap kali cakap pasal kewangan, mesti I cakap pasal emergency fund ya. Memanglah, ini adalah benda yang paling penting. Selalunya, I bagi tahu you supaya adakan emergency fund tu. Tapi lah, kalau let's say sekarang ni lah, you tengok aku tak ada emergency fund, you tak ada savings, you tak ada duit dalam ASB ataupun tabung haji, mana-mana simpanan yang liquid. Maknanya kalau you kena pecat hari ni takkanlah you nak jual rumah, takkanlah you nak jual kereta. Kalau you belajarlah kewangan kewangan peribadi, personal finance cara-cara untuk management ni semua, dia ada this thing called basic liquidity ratio. Maknanya dalam you punya duit banyak-banyak tu, yang liquid tu berapa banyak compared to semua duit you. I tak nak cakap pasal benda terlalu detail lah, tapi kalau nombor satu ni yang paling penting you tak ada, wah, kalau esok you kena buang kerja, I minta maaf lah. You tekedek-kedek cari duit kat mana-mana. So please, you jangan jadi golongan ni. Adakan satu emergency fund. Dah banyak kali cakap pun. Tanda nombor dua, you lambat bayar hutang. Bank duk call you je. Patut you bayar you punya hutang BMW tu pada 20 hari bulan setiap bulan. 20 hari bulan you tak bayar. 21 dia dah call. You tak angkat sebab nombor tak kenal kan. Bank pun pandai juga. Dia akan tukar-tukar nombor dia untuk call you. Lepas tu 22 hari bulan, 23 hari bulan dia call lagi. Dia hantar SMS. Dia akan takut-takutkan you. Kalau you jenis yang takut nak angkat telefon, nombor siapa ni? Kalau aku jawab phone call ni dekat dalam kereta pakai speaker mode, awet aku duduk sebelah, dia tahulah aku tak bayar hutang. Aku tak jawab. Abang, kenapa abang tak angkat telefon tu bang? Layu hutang lah ni. So kalau you jenis macam itu you dah separuh kaki ke arah dunia tersebut, bankruptcy, kita tak nak ada kat situ. Okay? Tanda nombor tiga, you dah nak bankrupt adalah you max out you punya credit card. Yelah, tadi kita cakap pasal you elak bayar hutang. Okay, kalau you jenis yang maximizekan you punya credit card, limit tak banyak. Dua kali ganda gaji you, RM10,000 darat RM20,000. Tapi you maximizekan penggunaan credit card tersebut. Wow! RM20,000, you berswipe macam ninja. You jenis yang setiap bulan ada RM20,000 tak habis bayar. You setakat bayar 5% je, RM20,000 dah 5%, RM1,000. Itu je you mampu bayar dan boleh bayar. Maknanya you meninggalkan hutang yang banyak. Kita tak nak cakap pasal bunga yang dikenakan ke atas RM20,000 tu, which is a lot of money lah. Really kurang bijak lah you meninggalkan RM20,000 tu. Tapi tak apa, you already at that point. Kejap lagi ni, you akan ke sana. So adik-adik, dapat credit card tu, it's not your money. So janganlah get to the point where you ada dua kali ganda gaji you sebagai you punya limit. Tu tak apa lagi. Tapi you menggunakan semua limit tu. The moment you dah maximizekan you punya hutang credit card, you dah dekat sebelah sana. Tanda nombor empat you dah nak bankrupt adalah you ni suka pinjam duit pakai kad kredit. Kita masih dalam topik kad kredit tadi. Jahat betul kad kredit ni. Kalau tak pandai pakai memang lah kena. Yelah, you duk swipe macam ninja, you ingatkan bank tu tak ada tipi taktik ke? Yang pandai, yang 10 orang yang pakai credit card, yang pandai tu satu.
kita lah eh, kita Financial Faiz punya audience, I hope orang pandai lah. Kalau you tak pandai, ada gagal. But 9 orang yang tak tengok channel I ni, bank tu menggunakan dia untuk buat duit. Yelah, you boleh pinjam duit daripada credit card tu. Kita panggil dia cash advance ataupun balance transfer. Macam-macam lah dia panggil. You jenis yang selalu keluar duit daripada credit card, you ada 4-5 credit card, okay, alamak bulan tak boleh bayar lah, kita balance transfer from this card to that card lah, from that card to this card lah. Tiap kali you balance transfer, dia akan charge you duit. Of course lah, sometimes ada promotion. Tapi yelah, you dah diharass oleh pegawai bank. Ha cik, bila nak bayar credit card punya hutang ya? Dah RM20,000. The last time you paid was 2 months ago. Ha, you dah tak kisah lagi lah promotion ke tak promotion. You pakai je supaya you boleh convertkan you punya RM20,000 tu, you bayar dalam masa yang lebih panjang. Ha, kalau you buat macam ni, you tahulah. You dah dekat sebelah sana, dah separuh kaki lah. Tanda nombor 5, you tengah sesak kewangan, dah nak bankrupt adalah bad credit rating. Ataupun you lambat bayar. Yelah, you lambat bayar, you punya credit rating tak baik lah. You punya secret, you pergi print, you keluar. Okay, secret ni kalau kosong setiap bulan untuk satu pinjaman tu, maknanya setiap bulan tu you tak ada lambat bayar. Kalau ada satu, maknanya pada bulan tersebut you lambat bayar satu bulan. Okay, tapi you punya secret, rekod pembayaran tu macam nombor telefon 012-221-2134. Yelah, tiap-tiap bulan mesti ada lambat bayar satu lah, lambat bayar dua bulan lah, lepas tu kosongkan balik. Lepas tu naik balik satu. Yang terbaik adalah 0000000. Maknanya you tak ada rekod lambat bayar pun. Tapi in your case, you pay credit record teruk. Yelah, sebab you tak mampu nak bayar, sebab you hutang keliling pinggang. Buruk lah. You buka secret you, you nampak rekod macam itu, you dah separuh perjalanan untuk jadi bankrupt. Tanda nombor 6, you dah nak bankrupt adalah bank dah tarik dah you punya rumah. Dia dah hantar surat-surat cinta. You pula, kalau telefon you tak angkat, surat warna merah tu pun you tak akan buka lah. Foreclosure notice ataupun final warning. I'm sorry lah if that happens to you. Tapi, you sampai ke level 6 ni, sebab nombor 1, 2, 3, 4, 5 tu you tak buat apa-apa. So now, rumah kereta dah nak kena tarik dah. You tak boleh lari. Orang boleh nampak you punya nombor plate lah. Dia ada geng-geng dia sendiri. I tak kata dia betul ataupun dia salah. Well, dia ni bekerja dengan bank. Bank lepas tangan lah, dia pakai lah ejen-ejen untuk cari. You nak marah bank ke, nak marah kat orang ni ke, waktu tu lah you start nak kata, begini haram lah, ini semua ni adalah kapitalis. Tapi apa yang you buat waktu nak ambil hutang tu? You tak ada pula nak, saya tak nak berhutang, hutang ni haram. Tak ada. Bila you dah ambil tu, bila orang dah minta bayar balik, baru you nak kata ini haram. You nampak macam nak mempergunakan Islam sebab you tak nak bayar hutang. Islam tuntut you bayar hutang lah. Okay, tak apa. You tak boleh bayar hutang tu, bank tarik rumah, tarik kereta. Okay, last kali lah. Tanda-tanda you memang dah nak jadi bankrupt. At this point memang you memang dah bankrupt lah patutnya. Cuma tunggu masa sahaja. Unless ada something special, ada dia yang runtuh, boleh tolong you untuk, you know, untuk tutup hutang, memang you akan bankrupt lah lepas ni. Rumah tu dah ditarik, kereta tu sudah ditarik, tapi hutang tu, tapi nilai hutang tu, outstanding principal balance, outstanding balance, whatever you want to call it lah, the baki hutang yang sebenar tu, that hutang tu lebih tinggi nilai dia daripada nilai kereta atau rumah you yang you ambil tu. At that point, bila bank ataupun you punya pemutang tengok, rumah ni kami dapat lelong pada harga RM300,000 je, awak punya hutang dengan kami adalah RM500,000, awak masih berhutang dengan kami RM200,000, macam mana mau bayar? Takpelah, you tak declare bankrupt pun, bank tu akan saman you into bankruptcy. You sekarang ni at that point nak jumpa EKPK pun dia tak ada tolong. EKPK ni tugas yang tiga dah cakap sebelum ni. Nombor satu, you want to be in power, you pergi masuk program be in power tu. I pun dah masuk juga tau. You pergi sana, you belajar lah, especially untuk budak-budak muda, you belajar macam mana nak manage kewangan secara basic. Lepas nombor dua pula, you tengah runsing, aku ni pandai ke tak pandai ni? Duit aku susah sikit lah, tak nampak lah. You pergi dengan dia pergi consultation one on one. You nak one on one dengan I pun, I tak layan, I tak ada masa layan you. Ada, berbayar lah. Tapi AKPK tu percuma. Okay, tak apa. Nombor tiga, turns out lah memang you memang ada masalah kewangan, hutang you tinggi, gaji you banyak ni je, susah nak hidup. Then masuk program DMP. But semua tu tak boleh buat kalau you dah kena saman and you dah bankrupt. Yang boleh jaga you bukan AKPK lagi, bukan bank negara lagi, dah tak ada masa nak menggunakan ayat-ayat Islam sebagai perisai tak nak bayar hutang. Waktu tu yang boleh tentukan kehidupan you
adalah Jabatan Insolvensi Malaysia. Waktu dah kena macam ini, alamak, sudah bankrupt lah. In the next videos, I nak cakap pasal bankruptcy. Apa jadi kalau you bankrupt? Wow! Selalu dengar kan? Kalau keliling you, depan, belakang, kanan, kiri, bankrupt. Maknanya, chances for you untuk jadi bankrupt pun ada juga. So, I hope you tak kenal ramai sangat orang yang bankrupt lah. Atau you tak tahu, oh bagus. Tapi it doesn't hurt to learn. Tak kenal, tak tahu, dan tak takut lah. If you guys nak tengok video tu, please lah, subscribe to my channel. Dan bukan you seorang je, I assume you dah subscribe lah. Share my video dengan kawan-kawan you. Lepas tu, suruh dia subscribe. Tekan. Dia tak tekan, you tekankan untuk dia. Thank you very much. You guys are awesome. Tak kenal maka tak takut. Dan Assalamualaikum. Masih ada masa lagi dengan bank tu, you punya pemutang ke penghutang? Penghutang is pemutang. Untuk bagi suggestion lah, untuk urus you punya kewangan, untuk apa? What's the thing called? Apa tu yang orang berhutang tu? Insolvency. Pejabat Insolvensi Negara. Is it?